Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu kicau mania, dan dimanapun saudara-saudara berada, selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan ya. Jadi pada konten kali ini kita mau bilang terima kasih ya buat teman-teman kicau mania yang sudah kirim burung untuk di dalam kandang aviaria. Ini kita lagi di dalam kandang aviari, cuman pintunya belum siap lah, jadi belum kita lepasin dulu ya teman-teman. Jadi di sini dari Rina ya, burung amyar. Kalau bahasa Aceh itu miri ya, burung miri kok bahasa Aceh. Ini kayaknya sepasang teman-teman. Ini dari Rina dari Melabuh teman-teman ya, burung ini ya dari Melabuh, dari Rina. Alamatnya udah bukan di sini teman-teman, alamat ada di tempel tadi. Paket lem ya, cuma udah saya robek. Ini ada lagi, ini dari Rizky ya, burung apa ya? Oke Rizky, terima kasih ya teman-teman ya, sudah dikirim burung. Nah, ini burung pleci ya, burung pleci satu ekor ya teman-teman. Oke, ini burung pleci, langsung kita bongkar dulu teman-teman ya. Kita bongkar yang pleci dulu teman-teman. Nah, karena ini kita bongkar dulu teman-teman. Oke teman-teman ya, ini langsung kita bongkar teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman. Burungnya kecil ya, namanya juga kecil teman-teman. Anai. Oke teman-teman, ini susah kita pegang, terlalu kecil teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita pegang dulu teman-teman, jangan sampai patah kakinya teman-teman. Kita pegang dulu ya yang pas, jangan sampai kakinya patah teman-teman ya, jangan sampai kakinya patah. Aduh, susah juga teman-teman, kecil kali. Pegang patah kakinya teman-teman. Ini ya teman-teman, pleci ya teman-teman ya. Ini tadi di dalam perjalanan pulang udah bunyi nih teman-teman ya, udah bunyi nih. Oke teman-teman, mungkin sudah dipilih sama kawan kita ya, sama Rizky. Oke Rizky, ini burungnya sudah saya terima ya. Ini agak lemes sedikit burungnya, langsung kita masukin ke kandang saja ya, kasihan burungnya. Oke teman-teman, ini yang kedua ya teman-teman ya. Mungkin yang punya Rina, kita sekalian ya kita bahas perbedaan jantan sama betinanya aja ya. Langsung kita bilang perbedaannya, yang mana jantan, yang mana betina ya teman-teman. Cuma saya kurang tahu juga ya, karena baru kali ini saya terima, baru kali ini saya pelihara burung ini ya. Cuman ya udahlah. Kalau salah nanti teman-teman boleh bilang ya di kolom komentar teman-teman. Ya kan, yang murai baru, aduh ayo. Kan murai baru bayar dulu deh, murai tabangan, bayar dulu deh. Baru yang mendang. Oke teman-teman, nah, kita ambil dulu satu-satu teman-teman nah. Ini mana dia? Oke. Nah, ini burung jantan ya, amyar jantan atau kemeri jantan. Ya, teman-teman. Aduh, dia gigit teman-teman. Cuma nggak sakit ya teman-teman nah. Ya, cuman lumayan lah, sakitnya lumayan kok dia gigit terus gini ya. Lumayan nah. Oke teman-teman, ini kakinya teman-teman nah. Bagus sekali teman-teman nah. Burungnya
Kayaknya udah tua teman-teman ya, burung udah tua nih. Ekornya mulus teman-teman ya. Oke teman-teman. Ini termasuk pemakan millet teman-teman ya, burung ini ya. Oke teman-teman, ini jantan teman-teman ya. Kalau jantan itu kuningnya nampak teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Kuningnya nampak ya, nampak terang. Kuning terang ya teman-teman. Kalau betina itu coklat doang ya teman-teman ya. Oke, oh masuk ini lumayan sakit teman-teman ya. Ini lumayan sakit. Oke teman-teman, langsung saja kita masukin ke kandang ya. Biar dia makan dulu teman-teman. Ada di perjalanan jauh nih teman-teman. Ini kalau di toko-toko mungkin sekitar 20.000 entah 15.000 entah teman-teman ya. Kalau di toko-toko teman-teman. Cuman terima kasih ya Rina ya sudah dikirim burung amyar atau miri dari Melabu teman-teman ya. Langsung saja kita lepasin. Aduh, aduh sakit. Oke teman-teman. Bekas. Lumayan ya. Sekarang kita cari, kita ambil yang betina. Oke teman-teman, burung kayaknya udah lapar nih teman-teman ya. Karena udah perjalanan jauh kali teman-teman. Mana ya? Oke ini teman-teman betina ya teman-teman, nampak sekali teman-teman ya, tidak ada kuningan. Ini adalah betina teman-teman ya. Ini betina teman-teman ya, coklat aja dia, nggak ada warna lain. Oke teman-teman, nampak nggak teman-teman ya? Oke teman-teman ya, ini teman-teman, ini betina ya teman-teman. Nah ini betina ya, langsung saja kita lepas ke kandang, petak dulu teman-teman ya, biar kita kasih makan dulu teman-teman. Ini gigitan kuat kali, ini gigitannya kuat teman-teman ya, gigitannya kuat sekali teman-teman. Oke ini gigitannya hampir sama kayak digigit sama burung lobet teman-teman ya. Sakitnya hampir sama kayak digigit sama burung lobet. Oke teman-teman. Oke ya. Dia biasa kan teman-teman. Dia nggak mau gigit lagi nanti. Os. Oke teman-teman. Kita lepaskan terus teman-teman. Biar dia makan dulu teman-teman. Oke. Burungnya teman-teman ya. Ini burungnya ya, amyar. Burung kok bahasa Aceh itu kemiri teman-teman. Nah ini burung pleci teman-teman ya. Ini pleci ya, satu ekor. Oke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ya, dari pertama sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share juga ke kawan-kawan ya teman-teman. Agar saya lebih semangat lagi membuat konten ini teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.